Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Amma ba'du. Para saudaraku yang ada di Nusantara Bumi Pertiwi Indonesia Raya yang saya cintai. Di malam hari ini saya dan rombongan dapat kabar dari para warga sekitar ya. Dan di sini di lereng Gunung Katu ini ada sesuatu yang angker yang perlu nanti dikuak bareng-bareng. Katanya di wilayah sini, di wilayah lereng Gunung Katu ini ada sosok naga ya. Ada sosok naga. Tapi kalau menurut saya itu bukan naga, tapi pusaka atau barang-barang kuno ya. Barang-barang kuno peninggalan leluhur mungkin gitu. Tapi kalau lihat energinya, energinya di wilayah sini memang sangat luar biasa. Tapi lihat nanti aja ya, waktu kita ritual ya. Waktu ritual nanti kelihatan apa dan apa yang mau diambil. Kalau bisa nanti kita ambil bareng-bareng, atau itu wujudnya apa terserah nanti apa kata Tuhan ya. Yang penting doanya kalian semua, para netizen yang ada di Nusantara Bumi Pertiwi, biar nanti bisa wujud ya. Oke saudaraku, mari kita melanjutkan perjalanan menuju lereng. Enaknya kita ritual dulu, nanti biar anu energi-energi yang di sini bisa kumpulnya, koib-koib yang ada di sini biar bisa kumpul. Mana ya dupa tadi ya? Nah. Dupa dan korek. Kayaknya banyak bus di sini. Energi negatifnya kita buka. Saya buka pintu. Barang apa aja yang banyak di sini yang bisa diambil. Di situ energinya kayak besar.
colot. Tari. Sana wis, sana wis. Sana ya. Itu bicara biru-biru. Ya wajib hadir, ya wajib wujud. Sangat luar biasa saudaraku ya, energinya sangat luar biasa. Gak bisa tangkep ya. Ada yang bau gak enak ya, mungkin ada sesuatu apa ya, mungkin kusatap apa yang pernah dibuat membunuh orang dia kayaknya gitu, atau pusaka atau permata atau mungkin saya nggak tahu apa ya. Tadi ada yang cahaya ke sana ya. Kayaknya yang positif itu yang di sana tadi ada dengan ada mustika kayaknya. Loncat-loncat ya, pindah-pindah. Itu, wajib.